Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Eko di channel saya Jejak Digital. Teman-teman Jejak Digital dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini saya sudah berada. Ini namanya Kedung Perenggu ya. Ya, kita akan menuju ke Desa Somongari. Ya, dimana nanti kita akan mencoba menguak yang kemarin saya menerima kabar atau diberitahu oleh seorang teman bahwa di Somongari ini ternyata ada satu buah makam ya, yang mana makam tersebut yaitu makam beliau Eyang Gandeng Wareng, yang konon katanya beliau ini merupakan salah satu prajurit atau bahkan mungkin bisa disebut sebagai pengawal dari Pangeran Diponegoro. Bagaimana nanti kita akan mencari informasi, menguak di mana lokasi makam Eyang Gandeng Wareng. Tetap ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Eko di channel saya Jejak Digital. Nah, teman-teman Jejak Digital dimanapun Anda berada, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan serta murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini saya sudah berada di Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Saya berkunjung ke sini, konon katanya bahwa di sini ada salah satu makam leluhur, yaitu Eyang Gandeng Wareng, yang konon katanya beliau merupakan seorang prajurit atau lebih merupakan pengawal daripada Pangeran Diponegoro. Nah, di samping saya beliau ini merupakan keturunan langsung dari Eyang Gandeng Wareng. Nah, bagaimana nanti kita akan menguak informasi dari beliau. Mungkin beliau bisa disebut sebagai canggah dari Eyang Gandeng Wareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, nuwun sewu. Bisa diperkenalkan dirinya panjenengan biar teman-teman Jejak Digital di rumah mengenal. Nggih, mengenal kula Udi Somong. Nuwun sewu Pak Udi. Nah, ini kan tadi panjenengan menyampaikan bahwa memang kalau untuk sejarah secara tepat, secara detail panjenengan memang mungkin belum mau menguak karena mungkin panjenengan merasa nanti kalau misalnya sejarah itu ada kesalahan atau bagaimana, kan seperti itu nggih mungkin. Nah, ini yang pengen saya tanyakan, panjenengan sebagai anak turun atau anak cucu. Nah, pertama-tama panjenengan ini menemukan atau kemudian bahwa di sini terdapat Eyang Gandeng Wareng, ceritanya itu bagaimana? Ceritanya kan kula nggih sanjen dengan tiang sing paham lah. Berarti yang sepuluh kesepuan lah kalau dugi mereka ternyata kalau gitu tuturi kalian simbah niku lah ternyata niku terus kalau duduk-duduk ternyata ini kaya makamnya wonten mereka terus kalau gawe papan kalau pun turun dugi turun pinter lah tadi betul ngerti sih tak bener yang sepuluh kalau mau betul ngerti
Yeah. Jadi Pak Udi ini menyampaikan bahwa beliau sowan atau intinya silaturahmi ke Kiai Sepuh, nggih, Kiai Sepuh. Kesepuan. Kesepuan lah. Beliau istilahnya diberitahu, dituturi itu diberitahu teman-teman, diberitahu bahwa Pak Udi ini ternyata punya leluhur, yang mana leluhur itu ternyata masih di daerah Sumongari ini. Nah, kemudian beliau yang kasepuan tersebut juga menyebutkan nama juga, menyebutkan nama bahwa leluhur panjenengan asmane Wareng, yang Banteng Wareng, ngaten, yang Banteng Wareng. Nah, jadi yang Banteng Wareng ini kemudian dijelaskan, nuwun sewu, pada saat itu panjenengan kemudian tadi sudah ada sedikit cerita ya teman-teman bahwa Pak Udi ini meminta tolong sama orang yang dipandang beliau ini mampu berkomunikasi secara gaib ya. Nah, itu ceritanya bagaimana itu, Pak? Ceritane meditasi Mas. Terus takon-takon itu terus ternyata makamen ten mriki ngoten niku ming. Tadi itu panjenengan di sini itu penandanya itu apa, Pak? Masih kok ngerti bahwa lokasinya di sini. Tadi panjenengan menyampaikan ada penandanya gitu. Itu bisa diceritakan, Pak, bahwa tadi panjenengan menyampaikan pada saat habis maghrib. Oh, itu Mbah Suryo ya, Kanjeng Wonten nggih. Kemudian untuk lokasi yang napa? Kalau di situ istilahnya keluar asap. Berarti disitulah lokasinya, berarti panjenengan sudah diberitahu. Kemudian panjenengan di sini caranya nggih meditasi nggih kali tawasul, bahwa ternyata pada saat itu yang keluar asap yaitu di tempat di sinilah lokasinya, ya, lokasinya sini. Nah, kemudian panjenengan mengundang atau menghubungi orang-orang yang memang panjenengan percaya untuk bisa berkomunikasi secara gaib, kemudian memang itu diwujudkan. Nah, kemudian setelah berkomunikasi itu perwujudannya apa itu nganu Pak Udi? Perwujudan untuk anu Mbah Banteng Warengnya itu. Ini digambar niku. Berarti pada saat itu ada yang meditasi kemudian diwujudkan secara visual. Digambar. Dilukis lah ya. Dilukis secara visual. Dan setelah jadi lukisannya itu panjenengan teng ati niku pripun, Pak? Anu Pak Udi. Teng ati ya pokoknya wis nyata lah. Wis memang marem ngoten nggih. Mongkok marem. Memang benar-benar panjenengan meyakini bahwa beliau ini Eyang Banteng Wareng memang merupakan saronengane Simbah Janggal lah ya. Emang ada lah ada. Ya. Dan memang konon katanya beliau ini memang salah satu dari pengawal tokoh. Pengawal dari Pangeran Diponegoro pada saat Perang Jawa dulu nggih. Berarti kurang lebih sekitar 1800-an nggih beliau hidup di lebih, ya. Berarti abad ke-18 beliau hidup. Nah, kalau sepengetahuan panjenengan selain Eyang Banteng Wareng ini yang mungkin ada di sini mungkin ya sebagai terah itu ada atau tidak ini Pak Udi? Enggak ada nggih. Berarti istilahnya dengan panjenengan diberitahu itu tadi dituturi langsung, kemudian langsung panjenengan langsung openi ya alhamdulillah istilah dengan izin setewan dengan izin dan ridho nih Gusti Allah nggih. Kemudian panjenengan nggih sedikit demi sedikit secara personal ada perubahan lah nggih. Mungkin yang tadinya mungkin jenengan keras wataknya seperti mungkin ya kados yang Banteng Wareng mungkin kayak panjenengan lah dedeke ya jenengan istilahnya apa namanya lencer kuning lah awake cilik ning tenagane mungkin luar biasa gitu. Berarti ada perubahan kehidupan yang lebih baik secara
perilaku, kemudian hati juga hati pikiran semakin anyes, semakin anteng, semakin sabar dalam menghadapi atau mensikapi segala sesuatu. Nggih, niki matur nuwun sekali, terima kasih sekali Pak Udi atas waktu panjenengan sampun nyelakke atau di sela-sela kesibukan panjenengan, alhamdulillah sudah mau berbagi dengan kami Jejak Digital supaya teman-teman di rumah juga tahu. Ya, alhamdulillah ada sosok-sosok seperti beliau Pak Udi yang dengan apa ya, krentek untuk nguri-uri sejarah, istilahnya nguri-uri sejarah, dan memang perwujudan atau visualisasi dari yang Banteng Wareng, mungkin ya namanya Banteng Wareng, beliau memang tadi disebutkan bahwa tidak mau mengungkap jati dirinya. Jadi nama aslinya siapa, kemudian ini siapanya, memang masih misteri ya. Cuman beliau hanya menyampaikan bahwa saya itu Eyang Banteng Wareng, simbah dari simbah. Pak Udi lah, simbah canggah gitu loh, canggah wareng gitu. Jadi Pak Udi ini merupakan canggah wareng. Beliau ini memang di sini juga termasuk salah satu tokoh penggerak juga, dalam artian penggerak kesenian, kebudayaan di Desa Sumungari ini. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.